Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di channel ini. Oke, untuk video kali ini kita akan kembali membahas event baru yang segera hadir di game Fate Grand Order NA ini. Sudah sekian lama saya sudah gak buat video karena memang dead week-nya itu terlalu panjang. Jadi langsung sajalah kita bahas event yang akan hadir di game ini. Oke, ini adalah tampilannya untuk event Cyber Wars 2. Jadi untuk kali ini kita akan dihadirkan yaitu pre-release kampanyenya terlebih dahulu sebelum kita menyambut event Cyber Wars 2 nya. Oke, untuk tanggal rilisnya sendiri, event ini akan hadir pada tanggal 12 Oktober dan sampai dengan tanggal 17 Oktober. Jadi untuk tanggal 17 nya nanti kemungkinan event Cyber Wars 2 nya itu akan segera rilis. Oke, dan selama kampanyen kita bisa mendapatkan beberapa hadiah dan diklaim selama 3 hari. Yang pertama di sini ada Flash of Wisdom sebanyak 3, dan ada juga Golden Fruit sebanyak 3, dan juga ada Sign Quad sebanyak 3. Jadi lumayan untuk ukuran kampanyen kecil, bisa menambah semangat kita mengikuti event ini. Selanjutnya di sini ada 2 kali chance of super dan great success selama event ini, dan untuk servernya sendiri yang ada di tabel itu yang akan mendapatkan bonusnya. Di sini ada juga rank up quest pemotongan AP berupa setengah, dan yang terakhir di sini ada interlude tabel pemotongan sama. AP cost setengah, dan itu servernya juga sama yang tertera di tabel di bawah. Oke, setelah kita membahas untuk isi dari kampanyenya, di sini kita juga dihadirkan banner yaitu berupa rate up dari servan yang berkaitan dengan Cyber Wars kedua, yaitu Mysterious Heroine X. Untuk rate upnya sendiri ini merupakan single rate up, jadi kemungkinan besar dapatnya juga lumayan lah. Mungkin jika kalian ingin mendapatkan Mysterious Heroine Egg ini, kalian bisa gacha di banner ini. Oke, mungkin cukup itu untuk pembahasan dari pre-release kampanyen ini. Jadi untuk kampanyennya sendiri, ya meskipun ini merupakan kampanyen kecil, tapi hadiah-hadiah tersebut bisa memberikan kita sebuah suntikan semangat selama menjalani event Cyber Wars 2 yang akan datang. Dan juga untuk banner yang menemani kita selama kampanyen, jika kalian memang ingin gacha si Mysterious Heroine Egg, kalian bisa gacha. Namun untuk saya mungkin tidak gacha karena saya lebih menunggu si Sistar. Karena untuk Assassin sendiri saya juga sudah ada, karena kemarin juga kebetulan juga dapat, jadi saya bisa skip untuk banner kali ini. Oke, mungkin cukup itu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.